Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berkesempatan lagi hadir di kawasan Terminal Rejoset Kota Malang ya. Dan nampak di depan saya ada bus LS Nopin 347 yang siap berangkat besok ya ini teman-teman. Dan ini sore ini kemungkinan akan dicuci ya, karena baru hujan ini di Kota Malang ya. Nah, ini Wopung Iwan lagi nyantai ini ya. Nah, ini LS Nopin 347 berangkat besok ya teman-teman ya. Bung, berangkat besok ya? Ya. Nah, ini Wopung Iwan. Jadi LS Nopin 347 ini nanti akan melewati jalur selatan ya untuk Pulau Jawa ya. Kepanjen, Blitar, Tulungagung, Kediri dan Nganjuk. Dan ini nampaknya mau dicuci ya ini teman-temannya. Karena ini habis hujan sore hari ini di kawasan Terminal Rejoset Kota Malang. Dan nampak para kru juga mau bersih diri ya, istirahat. Sopir diwanya siapa, Pak Bung? Amin. Pak Amin ya? Pak Amin, Pak Amin. Ya, Bang Amin. Amin. Jadi putranya dari Wopung Iwan, sopir diwanya. Dan nampak di sini Bang Hendrik masih setia ya di sini ya. Bang Hendrik. Ya, selamat sore. Ya. Oke. Nah ini ya tampilan dari LS Nopin 347. Jadi ini di belakangnya tadi ada LS Nopin 351 ya, info dari saya melihatnya videonya Bang Fauzi, tapi nampaknya ini reparasi di luar ini ya. Jadi sore hari ini belum nampak sore hari ini tidak di terminal ya, tapi nampaknya servis di luar. Nah, di sini juga LS Nopin 340 masih terparkir ya teman-teman. Nah, ini juga nampak para kru sudah. Nah, ini ya, jadi ini lebih terlihat bersih nih, mantep. Nah. Oh, Bang Hendrik kemana itu? Nah, ini sudah ada tulisannya PT Antar Lintas Sumatera ya ini ya. Nah, ini bodinya Voyager ini, Voyagernya Malang. Saya juga belum ketemu dengan Bang Amin ya, nampaknya juga masih mandi nih. Nah, ini kita lihat dari depan. Oh, Voyager ya, ini LS Nopin 347.
Nah, kita ke depan ada bus apa saja yang sore hari ini dari shelter Terminal Sosial Kota Malang. Nah, di sana ada Putra Mulia itu kayaknya ya. Nah, ini Putra Mulia, dan di sini ada Medali Emas, Harapan Baru, Restu, Akas, dan Menggala ini, teman-teman. Nah, ini Putra Mulia ya, Jakarta ini, angkatan sore. Dan di sini ada Medali Emas ini. Kayaknya itu Cirebon ya. Jurusan Cirebon Indramayu. Nah. Nah, ini Medali Emas Cirebon. Sana Putra Mulia, dan di sana untuk arah Bali ada Malang Indah ya, teman-temannya. Ini untuk jurusan AKDP ya, Menggala Emas Patas Surabaya, Akas Green Patas Jember, Restu Ekonomi Surabaya, Harapan Baru Blitar ya ini. Dan untuk rute AKAP ada Medali Emas jurusan Cirebon. Di sana juga nampak Putra Mulia ini ya, atau biasa disebut PM Putra Mulia. Di sana ada juga Malang Indah untuk jurusan ke arah Bali ya. Oke, apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.